macam kita sebut tadi, ada ifrat, ada tafrit dalam semua perkara dalam dalam bila orang pegang perkara agama ni, sama ada dia pegang sampai ekstrim sangat ataupun dia take for granted, tinggal terus. Jadi kalau dalam bab Imam Mahdi ni, sebab itulah tak mustahil ada sampai satu titik dia sanggup bunuh seramai mungkin asalkan dia dapat pegang title sebagai Mahdi. Dan sebagai yang lain pula, yang lain pula langsung tolak dakwaan adanya Mahdi. Ini semua rekaan cerita, sebab tu dah tersebarnya hadis maudhu'. Tapi kita yang pegang dengan kita Allah Sunnah Nabi SAW, sikap kita, kita beriman dengan perkara ghaib seperti yang dah dikhabarkan dalam nas. Kita beriman tanpa cuba untuk pergi sibukkan diri sampai yang macam Datuk sebut tadi, Nabi SAW sebut Umar Adatalaha, dia pergi tanya bila nak kiamat. Beria sangat macam hari ni, kalau betul Imam Mahdi ada dekat depan kita, betul ke kita dah ready dengan iman yang ada waktu zaman fitnah yang dahsyat? Betul. Ya. Yeah.